بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpah nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Ketika kita taat, Allah berikan nikmat. Ketika kadang kita bermaksiat, tetap juga Allah berikan nikmat kepada kita. Begitulah sayangnya Allah kepada kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka selalu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmatnya selalu kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk mencari rizki, rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Gaji dengan rizki berbeda. Setiap orang mestilah punya rizki, meskipun tidak semua orang punya gaji. Kalau memang rizki diukur dengan kerja, tentulah binatang tidak pernah sekolah, dia tidak akan bisa makan. Tapi binatang sampai detik ini tetap dia bisa makan. Maka apa yang dicari? Yang membedakan manusia dengan binatang adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar makan, binatang makan. Kalau sekedar bersenang-senang istirahat, binatang juga seperti itu. Yang membedakan kita adalah letak ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kaki kita melangkah ke masjid ini, tangan kita mengayun, takbir yang kita lakukan, doa di lisan yang kita ucapkan, itu yang besok menyelamatkan di hari kiamat. Makanya Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada lagi manfaat harta dan anak. Memang orang bangga dengan adanya harta, itu yang dicari. Orang bangga dengan punya anak, yang dia banggakan. Pada hari itu nanti tidak ada manfaat itu semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudah hampir lebih 2 pekan kita meninggalkan Ramadan. Yang Nabi SAW menyampaikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, rawahu Muslim. Ketika Ramadan datang, Allah buka pintu surga selapang-lapangnya. Ketika itu Allah juga tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan di saat itu setan dibelenggu. Bulan itu telah lalu, 2 pekan yang lalu. Dan hari ini sudah 16 hari dari bulan Syawal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah minta dari kita hendaklah banyak-banyak beribadah, tapi yang Allah minta kepada kita adalah konsisten beribadah meskipun ibadah itu sedikit. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah amal yang konsisten, amal yang terus dilakukan meskipun sedikit. Kenapa tidak dibilang oleh Nabi amal yang banyak? Amal yang banyak tapi konsisten, karena ada sifat bosan pada diri kita ini. Kalau terlalu semangat, kalau nanti tidak sesuai dengan iman yang kita miliki, karena lebih kepada melihat orang saja, akhirnya terlalu tinggi, nanti takutnya futurnya pun parah. Ketika naiknya tinggi, nanti jatuhnya pun tinggi. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW,
wa inqolla, meskipun sedikit tapi konsisten. Allah lebih suka kepada kita amal kita konsisten. Kalau dia sedikit konsisten, Allah suka. Kalau dia banyak konsisten, tentu lebih suka. Tapi resiko biasanya futur, don, patah semangat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 16 hari kita lewati dari bulan Syawal. Apakah kita masih konsisten dengan amal-amal yang kita lakukan ketika Ramadan kemarin? Yang saat di mana pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, setan-setan dibelenggu, tak banyak orang bermaksiat, banyak orang taat. Lalu apakah di bulan ini kita masih kategori orang-orang yang banyak taat? Dan begitulah bulan-bulan seterusnya. Maka ini perlu kita perhatikan, kita perlu kita evaluasi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang menjadi stressing kita, sorotan kita, yang kita zoom, yang perlu kita pertahankan di bulan-bulan setelah Ramadan, khususnya di bulan 11 bulan ke depan. Yang pertama adalah salat berjamaah di masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, iftaratu ala ummatika khamsa salawatin man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya Allah katakan, Muhammad, aku telah wajibkan kepada umatmu 5 waktu solat. Dulu awalnya 50, habis itu tentukan 5 waktu solat. Awalnya perintahnya 50, kurang-kurang sampailah 5. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wahidtu indi ahdan man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang menjaga waktunya dalam pelaksanaannya, maka akan aku jamin baginya surga. Siapa yang tidak menjaga waktu tepat pelaksanaannya, maka tidak ada jaminanku baginya surga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Bagaimana caranya? Berjamaah ke masjid. Orang kalau tidak berjamaah ke masjid, susah untuk tepat waktu. Maka bagaimana cara agar tepat waktu? Berjamaah ke masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian di rumah. Berapa? 27 kali lipat, 27 derajat. Kalau ada orang salat di rumah 5 kali, sekali kali 5, berarti 5 kebaikan yang dia dapatkan, 5 pahala yang ditulis oleh malaikat baginya. Tapi kalau ada orang dia salat di sini, di masjid ini, 27. Kalau dia salat maghrib 3, 27 kali 3. Kalau salat isya 4, 27 kali 4. Berapa bedanya? Satu hari saja sudah jauh perbedaan. Kalau bapak tidak biasa ke masjid setahun, bapak yang satu biasa ke masjid setahun, itu kalau dihitung amal solehnya berbeda. Bukankah ada satu hadis menjelaskan, ada seseorang jarak meninggalnya cuma satu pekan, satu minggu, yang satu mati hari Jumat, yang satu lagi Jumat depan, anggaplah begitu. Itu perbedaan amal soleh mereka, itu antara bumi dan langit. Bagaimana kalau setahun? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Ramadan kemarin adalah yang perlu kita pertahankan, salat berjamaah di masjid. Makanya dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyampaikan, inna asqala salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri law ya'lamu ma fihi ma la atawhuma wa law habwan wa laqad hamamtu an amura bi salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum min nar. Kata Nabi SAW, salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh di masjid berjamaah. Zaman Nabi aja orang munafik fid darkil asfali minan nar, tempatnya di hari kiamat kerak-kerak neraka. Itu aja berjamaah dia subuh ke masjid, tapi malas-malas. Itulah hebat orang munafik zaman dulu. Hari ini katanya dia muslim, dia enggak munafik, tapi enggak mau ke masjid. Parahlah berarti daripada orang munafik zaman Nabi. Inna asqala salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah isya dan subuh. Kalau orang tahu pahala terletak kepada dua salat isya dan subuh, kenapa yang dijadikan contoh isya dan subuh? Karena isya subuh ini memang paling susah dari yang lain. Kalau ada orang salat isya-nya aman, salat subuhnya aman, mesti yang lain pun aman. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kenapa isya? Karena isya itu waktu di mana orang sudah mengantuk, capek, lelah seharian bekerja mencari maisyah, mencari nafkah. Kenapa subuh? Subuh itu waktu puncak di mana ngantuk. Orang kalau insomnia, payah tidur, cobalah subuh, dia tidur dia. Orang paling susah tidur, subuh dia tertidur.
Ada orang dia tidak susah tidur, dia mudah aja tidur. Tapi waktu subuh itu dia bangun, datang dia ke masjid berjamaah, susah betul. Tapi dia istiqamah. Makanya kalau subuhnya lewat, yang lain insya Allah aman. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau mereka tahu pahala padanya, rela mereka datang merangkak, datang ke masjid. Adakah di antara kita yang merangkak? Tidak ada. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin sekali ada orang yang menggantikan saya jadi imam di masjid. Karena Nabi selalu jadi imam. Ada orang menggantikan saya, lalu saya keliling kampung bawa kayu bakar. Saya cari mana rumah-rumah laki-laki yang tidak ke masjid berjamaah. Saya bakar rumah mereka. Maka kaum muslim Imam Ahmad mengatakan, sehingga salat berjamaah ke masjid hukumnya wajib, merujuk kepada hadis ini. Karena apa? Nabi ingin bakar rumah orang yang tidak berjamaah ke masjid. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu dia datang ke Rasulullah sekali waktu. Ya Rasul, saya tidak bisa ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena ada 4 alasan paling tidak. Pertama, jelas-jelas saya buta. Yang kedua, tidak ada kawan. Dan karena jalan jauh, tidak kayak sekarang ada rute apa segala macam. Karena padang pasir. Yang ketiga, banyak rintangan di jalan. Takut ular, takut harimau. Kemudian yang keempat, ketika itu dijelaskan oleh dia, banyak rintangan. Tidak ada kawan, dia buta, banyak rintangan. Ketika itu Nabi SAW mengizinkan dia untuk tak berjamaah ke masjid. Ketika dia sudah mulai berbalik badan, ketika itu Nabi memanggil dia, hal sami'tan nida, apakah engkau ketika azan berkumandang engkau mendengarkan azan? Ya Rasulullah, saya mendengarkan azan. Fa'ajib, datang ke masjid. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun dia buta, rumahnya jauh, tidak ada kawan, banyak rintangan di jalan, ternyata oleh Nabi tetap diharuskan berjamaah ke masjid. Makanya ketika ada perang, kalau tidak sempat beliau ikut, dia yang menggantikan solat di masjid di Madinah waktu itu. Kenapa? Dia selalu ke masjid. Ini orang buta saja ke masjid. Bagaimana dengan kita yang sehat pendengarannya, sehat penglihatannya, sehat kakinya, sehat badannya? Tentu lebih sangat disayangkan kalau tidak ke masjid. Yang pertama, amalan yang perlu kita perhatikan, berjamaah ke masjid. Yang kedua, memperbanyak amalan sunnah. Kata-kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, ala adulluka ala abwabil khair, muka engkau aku tunjukkan satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Ketika itu kata Rasulullah, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, salah satunya puasa sunnah. Kalau mampu kita puasa Daud, puasa Daud. Kalau tidak mampu kita puasa Senin Kamis. Kalau tidak juga kita puasa Ayyamul Bid 3 kali dalam sehari, dalam sebulan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba, ketika hambaku mendekat selalu kepadaku dengan amalan sunnah, maka sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka akan aku beri petunjuk kepada matanya ketika melihat. Aku akan beri petunjuk kepada telinganya ketika dia mendengar. Akan aku tunjukkan kakinya ketika melangkah, tangannya ketika memegang. Ketika itu kapan? Bin nawafil, amalan sunnah. Allah akan sayang kepada kita kalau kita melakukan amalan sunnah. Kalau orang sudah masuk kepada amalan sunnah, otomatis amalan wajibnya sudah aman. Kenapa kita belum mampu amalan sunnah? Karena amalan wajib sudah keteteran kita. Tidak akan ada orang semangat solat tahajud, tapi tidak ada solat subuh, kan tidak ada. Semangat puasa Senin Kamis, Ramadan tidak ada, kan tidak ada kayak gitu. Yang ada Ramadannya ada, Senin Kamis susah. Yang ada dia solat subuh, tahajud susah. Maka kalau orang levelnya sudah masuk kepada amalan sunnah, wajib tidak ditanya lagi, sunnahnya sudah mantap, maka Allah akan cinta kepada dia. Maka jangan pernah kita remehkan amalan-amalan sunnah. Banyak amalan sunnah yang menjadikan orang masuk surga. Salah satunya siapa? Bilal bin Rabah. Dia setelah habis wudu langsung solat sunnah 2 rakaat, sehingga sendalnya lebih dulu daripada orangnya. Kenapa? Karena melakukan amalan sunnah. Itu yang kedua, yaitu memperbanyak amalan khususnya puasa sunnah. Hari ini kita bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man soma Ramadana summa atbau sitan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian selesai puasa Ramadan, dilanjutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal,
6 hari di bulan Syawal, mau berderet-deret boleh, 1, 2, 3, mau puasanya 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh, mau puasanya 4, 10, 11, tiba-tiba 15 loncat, tidak ada masalah selama di bulan Syawal, maka Allah akan hitung pahala baginya seperti dia puasa 1 tahun penuh pahalanya. Kenapa? Dalam satu ayat Allah menjelaskan, oleh ulama dijelaskan, kenapa 1 tahun 30 puasa bulan Ramadan, 6 hari puasa bulan Syawal dihitung 1 tahun pahalanya. Bagaimana? Ada ayat Al-An'am 160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang dengan satu amal kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan 30 hari, 30 kali 10 300. 6 hari bulan Syawal, 6 dikali 10 60. 300 tambah 60 360. Bukankah itu 1 tahun? Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, yang Syawal belum melaksanakan, segeralah. Masih ada waktu sekitar 13 atau 12 atau 14 hari lagi. Maka segera laksanakan. Kalau memang kemarin belum sempat karena sibuk pesana pergi sini, masih ada kesempatan. Bagi kita yang rasa-rasanya memang susah sehingga nanti tinggallah Syawal tuh mungkin 4 hari. Tinggallah Syawal tuh tinggal 6 hari lagi misalnya. Sementara kemarin Ramadan belum selesai 4 hari. Lalu bagaimana? Oleh ulama sebagian berpendapat memang harus selesaikan dulu Ramadan, lalu nanti barulah Syawal. Karena hadisnya summa atbau sitan min Syawal, lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Berarti harus selesai dulu Ramadannya. Oleh ulama yang lain sebagian, dan insyaallah ini pendapat yang paling kuat, bagi orang yang kena uzur belum sempat lagi digantikan, sementara Syawal cuma tinggal 6 hari lagi, sementara Syawal ini waktunya sempit sekali, Syawal saja Zulqa'dah tentu tidak bisa lagi, maka bolehlah bagi dia untuk Syawal dulu, nanti setelah itu barulah dia mengganti qada puasa Ramadan. Kenapa? Karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengganti puasa qada Ramadannya di bulan Sya'ban. Bukan berarti pula beliau tidak puasa Syawal, mustahil kata ulama. Begitu pula Umar bin Khattab, pernah sekali waktu tidak selesai Ramadan beliau, dia menggantinya 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Apakah beliau meninggalkan bulan Syawal puasa 6 hari? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi dia ini qadanya diakhirkan, dia Syawal dikedepankan. Maka terserah, yang penting secepat mungkin kita lakukan lebih baik, karena umur tidak ada yang tahu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga perlu kita perhatikan, salat malam. Salat malam. Dalam salah satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail." Amalan yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Jangan sampai kemarin kita semangat puasa, semangat salat tarawih, semangat kita tahajud, ketika selesai Ramadan, lewat Ramadan, masuk Syawal dan seterusnya, kita meninggalkan. Kalau memang rasanya berat sekali, pendek-pendek tidak masalah, 4 rakaat pendek-pendek, inna atoina qullahu ahad, witir 1 tidak masalah. Kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Kalaupun tinggal sekali, besok laksanakan lagi. Ada 1 minggu itu kita laksanakan yang namanya qiyamul lail kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, qiraatul Quran, baca Quran. Ini juga amalan Anda di bulan Ramadan kemarin. Mungkin ada di antara jamaah yang sudah khatam 3 kali, khatam 4 kali, minimal khatam 1 kali. Jangan sempat tinggalkan Al-Quran tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam harfun, walakin alif harfun, lam harfun min harfun." Siapa yang membaca dari kitabullah Al-Quran, Allah akan lipat gandakan setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Quran itu isinya 1,027,000 jumlah hurufnya, 1,027,000 kalau dihitung satu-satu kata ulama, 1,027,000. Kalau khatam kita dikali 10, 10,270,000 kebaikan yang kita dapatkan. Sekali kita senyum 1 kebaikan. Lama. Kalau baca Quran beda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang 1 huruf dibaca, Allah lipat gandakan 10. Bukan aku katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dibaca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Di mana dapat kebaikan? Tak semudah ketika kita baca Al-Quran. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kita perhatikan. Salat berjamaah kewajib, kemudian memperbanyak puasa sunnah, amalan-amalan sunnah. Yang belum selesai Syawal, segera selesaikan Syawal. Kemudian salatul lail, salat malam, qiyamul lail. Kemudian
kita tilawah Al-Quran atau qiraatul Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.